kita juga berusaha sedang mewujudkan satu satu think tank group bagi kita berhadapan dengan soal ekonomi masa hadapan, supaya negeri Johor juga dapat bersedia berhadapan dengan cabaran-cabaran yang akan mendatang. Jadi ini dalam peringkat terakhir. Saya sedang kenal pasti nama-nama pakar-pakar dan juga mereka yang boleh bantu untuk beri idea dan pandangan bagaimana patut Johor meletakkan kedudukannya bagi berhadapan dengan bukan sahaja ekonomi digital tetapi sektor ekonomi masa hadapan. Dan yang keempat ialah kita dengan bantuan kerjasama Bait Al-Amanah, iaitu think tank UMNO Johor, kita Bait Al-Amanah telah siapkan Johor Development Report. Itu akan kita gunakan untuk kita kaji perkara-perkara dan penambahbaikan yang perlu kita buat. Ini dilaksanakan oleh Bait Al-Amanah secara sumbangan percuma pada kerajaan negeri. Jadi ini yang akan kita lakukan.